イガーショットが打てる位置まで走り込んだ。Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Rinji ga. Kali ini gue bakal tetap ngelanjutin untuk Kapten Tsubasa Dream Team. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 13. Hari ini adalah hari pertama kita berpuasa. Jadi bagi teman-teman yang beragama muslim, gue mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar terus, lancar jaya terus sampai di hari kemenangan atau hari lebaran. Oke, kali ini gue bakalan ngelanjutin untuk mainin Tsubasa dan sekarang Dream Collection udah on ya. Hyuga lagi, kayaknya belum lama ya, atau mungkin cuma udah beberapa bulan yang lalu ya. Hyuga Dream Collection sekarang warna hijau dan untuk pasifnya ini tuh baru. Judulnya bukan judul ya, namanya adalah Tenacious Skill. Beda sama Tenacity. Kalau Tenacity itu sampai habis stamina pemain itu kita bakalan masih bisa ngegunain skill. Nah, kalau Tenacious Skill ini si Hyuga-nya ini ketika dia nge-shot sampai 3 kali. Nah, ini shot plus 15% every time you fail to score with a special skill until score. So that means kalau misalkan kita shot pertama kali itu dia bakalan aktif. Nah, baru yang kedua kalinya enggak gitu sih. Dia pokoknya harus dua kali lah. Dia pokoknya harus dua kali untuk tendangan cemen. Baru yang ketiga itu tambahan 15% dan 15%. Jadi in total itu tambah 30%. Nah, yang paling menyenangkannya lagi adalah dia pasifnya ya. Dia HA-nya ini ada Agility Wakabayashi Killer. Ada Zenzo Killer. Gila gak sih? Stats plus 15% versus Agility Type Wakabayashi. Ini kayak benar-benar dikasih spesifik. Nih, ini adalah lawan khususnya sih Zenzo. Sedangkan udah banyak banget ya Zenzo Killer ya. Cuma ini lebih ke spesifik untuk lanjut untuk langsung ke Zenzo Killer. Nah, pemain yang retapnya ini ada si Michael ya, Michael DC. Ini sebenarnya sih bisa untuk jadi bahan colokan aja sih ya kalau udah punya yang STF. Ini juga ada Mario Gote. Goyang itik. Gear. Lalu ini juga ada Gakuto Igawa, dia All Japan Rising Sun ya. Ini cakep banget sih nih si Igawa yang ini. Karena dia ada auto block dan auto intercept, cuma mungkin 16% aja. Tapi menurut gue udah cukup aja sih, udah cukup banget ya. Oke, ini kita lihat presentnya. Kemarin kan udah ada sempat ada notif bahwa Nankatsu SC menang. Jadi kita dapat 8 Dream Balls. Kita lihat untuk ininya dulu ya. Shop. Oh, by the way, ini gue pakai seperti biasa karena ini adalah akun gacha. Jadi, dan gue pengen ngembangin untuk si akun RNZDB ini karena kayaknya mudah-mudahan aja ya kalau misalkan nanti di Dream Festival ini juga bagus pemain rate up-nya. Gue berniat buat ini bakalan gue jadiin giveaway. Lumayan kan giveaway-nya nanti ini pas lagi di lebaran. Kalau misalkan Dream Festival cakep ya. Kalau Dream Festival bagus pemainnya, terus gue dapatnya juga yang bagus-bagus. Misalkan gue dapat Zenzo gitu kan. Who knows. Walaupun sebenarnya kalau untuk yang di akun yang ini gue udah ada dapat si Richard ya. Si Richard ini juga udah cukup oke untuk ngelawan sih kalau pemain-pemain yang nge-club. Karena metanya sekarang kan lagi club ya. Oke, ini masih full ya. Tapi daripada full ngapain? DB gue banyak, gue bisin aja buat nambahin slot. Oke. Nah, intinya kalau untuk pemain yang DC yang baru ini sekarang, sebenarnya gue ngincernya itu adalah defender. Karena untuk striker gue udah ada beberapa ya. Ada si Hino dan juga ada si Natureza. Yang Naturezanya juga gue udah ada yang SDF. Udah ada juga yang warna biru yang kemarin debut ya. Nah, ini tiket-tiket udah gue habisin.
Cuma mungkin belum gua upload ya. Gua akan bikin yang part 2-nya. Udah ready, cuma mungkin gua akan ngedahulin untuk yang si Dream Collection ini dulu. Nah, untuk yang si Muller ini sebenarnya sih juga cukup GG ya. Dia kan bagus nih untuk punch-nya. Apalagi ngelawan Santana sama Natureza. Jadi gue pikir kayaknya gue nggak ngegacha dulu. Tapi paling nggak cuma sampai di One SSR guaranteed-nya aja. Ya ini step 3. Seperti biasa gue sebel yang ngeliat panah biru. Berarti gue paling ngabisin 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. 120 DB lah gue habisin. Paling gak buat sampai sini dulu lah. Paling gak kan kalau misalkan dapet either Kaltz atau si Muller. Oke. Oke. Tambahin lagi. Dah, buletin aja lah. Kayaknya gue mau ngabisin sampai paling kan sampai sisa tinggal 500 kali ya, 500 DB. Wow, nah, oh ini tapi kan one SSR guaranteed ya. Oke, mudah-mudahan dapat. Dua please. Cering. Satu kalau misalkan dapatnya Muller sih bahagia aja. Ini kan yang debut yang baru kemarin ya. Yang ini di buffer ya. Sebenarnya gue butuhnya di tim utama. Yang di akun utama, sorry. Yang di akun utama. Akun utama gue udah ada 26%. Kalau ditambah dia pasti jadi berapa? 29 ya. Dia 3-5% sih kalau enggak. Yang jelas pokoknya gue butuhnya tidak di sini. Ya sudah, yang penting pokoknya yang ini udah sampai step 3, menurut gue udah cukup. Sekarang tinggal lanjut untuk yang ke Dream Collection-nya. Masih ada 700 DB, jadi gue pikir mungkin 300 400. Ah tidak, gue deg-degan aja barusan. Ada chance, tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Oke, sayang ini nggak ada step up ya. Jadi Dream Collection ini kan memang tidak pernah ada step up maupun Dream Festival juga. Oke, 5 burung. Apakah ada flare? Roberto, kalau Roberto biasanya, oke, nice. Dua ini dua. Tadi ada segelintir ada Nian Phoenix ya. Siapa? Siapa? Ini Galvan DC sih tapi ya. Tapi not what I want and what I need right now. Eh lo Adina. Emang mungkin baiknya sebenarnya kalau ngegacha itu selepas maghrib kali ya, malam-malam gitu kan. Kalau pas lagi ngegacha sebelum maghrib tuh cobaan berat banget, rese. Zinonya yang ini lagi, kenapa nggak merah yang debut yang sekarang lagi di debut ini ya? Yaudah, lanjut. Ya elah. Satu burung doang. Apakah ada chance sih ya, ada chance. Enggak sih kayaknya nih. Nani sih. Cewek. Gue lupa itu namanya si Yayoi apa bukan. Coba kita tungguin. Anjir, tepu-tepu. Ditipu. Ternyata gue ditipu guys. Oke,
1, 2, 3, 4, 5. Ada flare, ada flare. Enggak juga, tulisan merah doang. Ya ilah. Enggak ya, aduh udah 510 lagi. Tambahin, 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 tambahin. Menurut gue sih untuk nambahin slot begini tetap guna ya, karena gue aja yang di akun utama aja gue udah slot gue tuh udah 800 gitu. Walaupun sebenarnya gunanya memang cuma buat biar nah Roberto Tosaka no Honto Honto Nita no Shio. Ha! Dua dong, dua dong. Blur! Satu. Dan jan Oke, ini salah satu defender yang cukup oke juga ya. Cuma sayangnya dia memang tidak ada intercept. But at least maksudnya untuk tuh lihat tuh defend-nya dia itu gede ya untuk 1000 1000 1000 semua. Ya memang sekarang standarnya memang pasti harus 1000 1000 1000 ya. Gordoba Gonzalez ini cukup diperhitungkan. Jadi oke lah untuk jadi defender ini ya. Dia cocok banget. Powernya dia, blockingnya juga luar biasa. Menurut gue sih sebenarnya kalau misalkan asal tuh ininya momentumnya S1-nya aja 270. Menurut gue kalau misalkan ada yang mau ngepas atau kalau misalkan mau nendang, kalau misalkan kita levelnya udah tinggi, S-nya misalkan S50 plus momentum media juga sebenarnya pada dasar juga udah tinggi, itu bisa kena. Nah, kayak gini-gini nih gue demen nih. Oke. Okay. Sebentar guys, gue nyiapin mental dulu. Tapi hijau lagi, gak apa-apalah. Yang penting itu udah pasti. Nenek-nenek, satu lagi, satu lagi. Gak apa-apa. Ya ilah. Ngapain Perkedel muncul? Gue penasaran adalah padahal dia shot killer dan optimal catch-nya ini tuh 280 loh untuk momentumnya. Memang sih nggak se-Genzo ya 290, tapi menurut gue aturan dia cakep. But why so many people is really underestimate him? Kesian sih, dan memang nggak ada yang make juga sih di online ya. Oke. Kayaknya gue nambahin dua kali lagi deh. Gue masih penasaran untuk dapetin defender satu lagi ya. Igawa juga nggak apa-apa deh. Tiga, nah, gue baru mau ngomong tiga burung. Sip, ini udah pasti. Satu tambah, nggak nambah ini mah. Oke, satu, mudah-mudahan bagus ya. Ding, ding, ding. Oke, Michael. Oke, Michael ya. Michael DC ini ya bisa dijadikan bahan colokan atau mungkin juga bisa jadi pemain ini juga ya. Starter. Udahan gak ya? Tapi tanggung sih, gocap lagi juga gak apa-apa biar 300. Ya udahlah. Gocap lagi. Chance sih. Oh, enggak. Nah, enggak ada ini mah. Tepu-tepu lagi nih pasti nih. Alah. Asap. Aduh. Oke. Gua enggak masalah sih. Enggak dapat juga. At least ada Michael dan ada Gonzalez ya. Ada defendernya hitungannya cukup kuat. So, I think it's fine. Nah, sekarang gua pengen ngasih liatin aja deh. Pemain yang barusan didapat itu apa aja?
Okay, yang new itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi dari tadi ngepull itu gue dapat 5 SSR baru. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini gue ada Rivaul, terus juga ada Wakashimazu, ada si Hyuga DF V1, Matsuyama, terus juga ada Roberto yang lama, ada Richard, ada Michael yang SDF, ada Hino lama, Rafael, ada juga si apa Natureza, Makololo dan juga si Marientos. Jadi menurut gue sih untuk menjadi satu tim, gue sih belum ngecek ya. Tapi maksud gue untuk punya, untuk ada striker, defender, midfielder, defender dan juga sama GK, menurut gue sih udah cukup ya. Udah bisa, karena paling nggak ada si Richard dan ada keeper satu lagi, nggak salah ada satu lagi deh. Oh ada si siapa namanya Espadas, tapi Espadas merah. But at least maksudnya cukup lah ya. Oke, teman-teman, segitu dulu aja. Next, gue akan ngupdate video lainnya. Jangan lupa stay tune, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk komen. Share videonya kalau teman-teman suka. Selamat berpuasa. Jangan lupa untuk berbuka puasa ketika jamnya di maghrib. Jangan pas lagi siang-siang. Kita ketemu di video selanjutnya. Rinjiga out.